يا حامل القرآن. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا نبي ولا رسوله بعده، أما بعد. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dengan segala nikmat-nikmatnya kita wajib syukuri, terutama nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada akhir umat ini, kepada nabi terakhir, rasul terakhir kita, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Adalah Al-Qur'anul Karim. Tentunya semakin dekat kita dengan Al-Qur'an, kita harapkan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu siqah istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir hayatnya insyaallah. Alhamdulillah, pada video ke-8 ini kemarin sudah masuk kepada sifatul huruf, akan tetapi memang belum selesai. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan Kalau yang kemarin sifat yang mempunyai lawan, kalau sekarang sifat yang tidak mempunyai lawan. Adapun yang kemarin kita baru bahas 4 dengan lawannya berarti ada 8. Oleh karenanya nanti mungkin kita akan sampaikan satu saja sifat yang tertinggal dari sifat yang memiliki lawan. Ya, ini adalah sifat idlaq. Akan tetapi sebelum masuk ke sana ada pertanyaan masuk tentang bagaimana Ustadz kalau nafas saya pendek. Jadi untuk mengatur panjang pendeknya bacaan itu seperti apa? Kan mungkin maksudnya seperti itu. Oke, yang pertama adalah nafas panjang dan pendek itu sebetulnya bisa dilatih. Akan tetapi kalau kita mampunya pendek, silahkan berhenti saja di sana, di wakaf atau yang bukan wakaf, kita berhenti dengan tetap menjaga bacaan. Maksudnya apa? Huruf yang kita wakafkan terakhir itu disukunkan atau mati. Ulaik, kalau kita berhenti di sana. Bukan ulaika, tetapi ulaik. Dimatikan, disukunkan. Dan adapun ketika bacaan panjang dan ketika bacaan kita bisanya hanya bacaan pendek, untuk mengatur mad itu silahkan melalui ketukan latihannya. Memakai ketukan. Kalau misalnya hanya 2 harokat, ketika kita sulit mengukurnya, mungkin bisa dengan dilenggokkan atau diayun sedikit. Wa ma min itu sudah 2 harokat itu Wa ma min jadi wa ma min hanya dicangkokkan sedikit, itu sudah berbentuk 1 alif atau 2 harokat Tetapi kalau kita ingin memudahkan misalnya 4 atau 5 harokat, wa ma arsalna, tapi tidak harus berlenggak-lenggok seperti itu tetapi itu hanya untuk memudahkan untuk mengukur sudah berapa ketukan bacaan kita dalam panjangnya. Mungkin itu insyaallah sering dilatih, dan kalau misalnya belum tepat itu butuh latihan. Kalau kita terus insyaallah itu mudah bagi kita. Jazakumullah barakallahu fikum atas pertanyaannya. Seperti kita katakan tadi, kita masuk ke sifat huruf idlaq. Idlaq adalah huruf yang mana huruf itu mudah keluar, atau huruf itu makhorijul hurufnya terletak di dekat dengan luar bibir Jadi dekat dengan keluarnya mulut ini keluar daripada mulut ini. Oleh karenanya tidak ada huruf idlaq itu di tenggorokan seperti hamzah, ha, ha, ain, ghain, kho, tidak. Walaupun itu sebetulnya ketika kita mengucapkan hamzah pun mudah, tetapi tidak masuk huruf ini, makanya huruf ini sebetulnya tidak ter,
tidak terlalu penting. Kita hanya mensortir huruf yang dekat dengan luar bibir kita, luar dengan mulut kita. Di sana ada 6 huruf. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Ya. Maka kita lihat banyaknya di sana adalah huruf bibir. Kenapa tidak wawu? Karena wawu harus, kalau dimaksud di sini, wawu itu harus membuat lubang kecil di antara bibir kita. Jadi agak kerepotan. Nah, selain huruf yang 6 itu disebut huruf ismat, huruf yang dianggap sulit keluar. Kalau ini huruf yang dianggap mudah keluar. Oleh karenanya, walaupun tidak terlalu penting, tapi ini harus kita tahu. Tetapi yang dihafal yang 4 kemarin, ya, beserta lawannya. Adapun kita lanjut ke sifat yang tidak memiliki lawan. Ya. Tentunya ini ada 8, kalau nggak salah. Ya, kita bahas yang pertama adalah huruf sofir. Huruf sofir ini adalah huruf yang seperti suara binatang. Ya, ada 3 huruf. Ya. Yang pertama adalah huruf sin. Ya, sin selain dia memiliki sifat hames, ya, dia juga tidak tebal, ya kan? Tetapi dia memiliki sifat juga, yaitu sofir. Ya, ada sin, sod, sama zai. Kalau sod dia tebal, tetapi dia mempunyai sifat sofir. Ya, kalau di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya sofir itu seperti binatang, kalau sin itu seperti ular. Nah, itunya harus tampak. Asa, ya. Wanas, ya. Kemudian sod juga harus tampak, itu seperti suara angsa, ya. Us, us, ya. Ya. Sirata. Els, 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 ya. Kesalahan biasanya kita temui ketika huruf sebelumnya ikut tebal, padahal yang tebal hanya sod saja, ya. Elsi, elsi, ya. Elsi, ya. Kemudian huruf zai ini seperti lebah. Z, idza zulzilati, azza, 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 ya. Itu ada 3 huruf. Kemudian huruf qalqalah ini kalau kita masyhur di telinga kita dan di masyarakat kita itu adalah baju di toko juga boleh atau qotin ajid, ya. Itu qaf, ta, ba, ja, dal, jim, dal. Ini huruf 5 harus mantul, ya. Aqo tidak boleh ditahan, aq tidak boleh. Aqo, aqo, ab, aj, ad. Dan rata-rata huruf ini semua ini huruf yang harus ditekan, syiddah sifatnya. Jadi ada sifat syiddahnya, ada sifat qalqalahnya yang harus dipantulkan. Tetapi ada yang bersifat syiddah tidak qalqalah, itu hamzah. Dia syiddah a, i, u, ba, tetapi tidak qalqalah. Ya. Yang qalqalah hanya 5. Kemudian huruf yang bersifatkan takrir ini hanya satu huruf, yaitu adalah huruf ra. R, R, Allah, Allah. Takrir artinya bergetar, ya. Tetapi yang dijauhi, yang dilarang adalah ketika banyaknya getar ketika menyebutkan huruf ro, ya. Jadi jangan Ar-Rah, Ar-Rahmanir-Rah, tetapi Allah, ya. Dan jangan juga seperti cadel, ya, huruf ro ini, karena kalau cadel menjadi huruf lam. Jadi tetap harus memiliki takrir, tetapi jangan berlebihan. Itu huruf ra. Kemudian selanjutnya sifat huruf tafassis. Tafassis ini adalah huruf yang mana suara yang ditimbulkan oleh udara yang dikeluarkan dari dalam mulut menyentuh gigi depan. Ya. Yaitu huruf shin. Hanya memiliki huruf ini adalah huruf shin. Memiliki sifat ini adalah huruf shin. Asy-syaiton. Asya, asy. Kalau kita seperti ngusir ayam, ash, 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 ya, itu, ya, itu hanya huruf shin saja yang memiliki huruf itu. Ya. Kemudian kemudian sifat layin adalah lembut, lunak.
ini adalah yang dimiliki huruf waw dan huruf ya. Ya, bayna au hayna. Ya. Jadi seperti dia itu terayun, ya. Tentunya sebelum ya atau waw berharokat fathah. Ya. Jadi bayna Quraisy, Quraisy, ya. Jadi mengayun, ya. Kemudian selanjutnya adalah sifat inhiraf. Inhiraf ini adalah sifat yang hurufnya tidak sempurna keluarnya atau ada halangan, yaitu sifat yaitu adalah huruf lam dengan huruf ra. Ra itu seperti ini bibirnya, masih ada keluar di ra. Di ujungnya, di tengah. Kalau lam seperti ini sehingga ada keluar dari sisi kanan dan kirinya. La la la. Al lalilu bal dariru bar. Ya. Jadi maksudnya apa? Tidak sempurna, ya. Yang ro itu masih keluar, yang lam ini juga masih keluar dari sisi kanan dan kirinya. Kemudian sifat istitalah. Ya. Sifat istitalah adalah sifat yang dimana dimiliki oleh satu huruf saja, yaitu adalah huruf bod. Apa sifat istitalah? Artinya dari kata panjang, ya, tul, ya, yaitu adalah seperti jeda atau masa untuk mengeluarkan huruf, ya, seperti bo, waladdo. Nah, ini masa ini, ya, jeda ini dinamakan istitalah. Ya, bo, bo. Oleh karenanya huruf bod ini adalah huruf yang paling susah di antara huruf-huruf yang lain. Wajar, karena ada seorang ulama membahas huruf bod saja itu tebal sekali, ratusan halaman. Karena memang yang hanya fasih mengucapkan huruf bod hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi huruf bod itu memang susah, tetapi kita harus belajar. Ad-do, ad-do, wal-ard, ard. Ya, masa itulah istitalah. Kalau huruf yang lain langsung, ya, tidak ada istitalahnya. Karena kenapa ada istitalah? Karena bot ini kan dari tepi lidah ditarik untuk keluar, ya. Jadi masa itulah dari belakang ke depan itulah dinamakan istitalah. Yang terakhir adalah gunnah. Pernah kita sampaikan gunnah itu adalah dengung. Makanya ada idghom bihunah, idghom bila gunah. Idghom itu masuk, bihunah dengan dengung, bila gunah tanpa dengung. Gunah adalah dengung. Pernah kita sampaikan yang memiliki sifat gunah ada dua huruf, nun dan mim. Mim makhorijul hurufnya dari bibir, tetapi dia mempunyai sifat gunah. Nun dari lidah dan sisinya, ya, menyentuh langit-langit, itu ada gunahnya. Jadi pengucapannya gimana? Anna, inna, amma, imma. Jadi kalau kita tutup hidungnya itu maka enggak jelas suaranya. Anna, amma. Oleh karenanya ini mix dan ini menjadi satu ketika kita membahas makhorijul huruf yang keluar dari rongga hidung atau al-khayshum. Yaitu apa? Nun dan mim, terutama yang bertasdid. Gunnah. Dan bagaimana cara membacanya? Ditahan dua harokat, jangan terburu-buru labas atau terburu-buru langsung membaca huruf setelahnya. Innama walau annana annana, ya. Jadi ditahan sejenak. Mungkin itu saja. Barakallahu liwakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن.